itu terjadi sama keluarga kita kan, itu pasti kayak aduh gimana gitu. Pas denger jenazahnya akhirnya ditemuin setelah yeah, ini, gimana Dinar? Ata juga masih utuh. Dan masih utuh juga, itu sebagai orang yang ini kita jadi warga Jabar tuh gimana sih gitu. Kayak aku tuh kan kayak ngikutin terus kan, terus pas ketemu kan jasadnya kayak belum juga ya kayak gitu. Cuman ya ya keadaannya kan memang sudah tidak bernyawa kayak gitu. Ya dan yang mukjizatnya itu kan jasadnya masih utuh kayak gitu kan, karena kan si sungainya itu memang dingin gitu kan, jadinya itu ya alhamdulillah gitu bisa dibawa ke tanah air dengan utuh dan wanginya, wangi ekaliptus gitu kan, apa panggilnya, wangi ekaliptus kan, jasad itu gimana sih, luar biasa ya, maksudnya itu mukjizat kan. Terus di sini juga kan dia di apa namanya meninggal sebagai meninggal apa tuh sahid ya, jadi mungkin berkah juga, banyak yang doain, banyak kemarin juga kan sholat bareng gitu, jadi banyak doa dari sini mungkin akhirnya bisa ketemu. Dan keikhlasan dari ini juga kan, dari keluarganya yang aku lihat itu, yang aku tonton dari sosmed, ya pokoknya semoga semuanya baik-baik aja, semoga ditabahkan keluarga yang ditinggalkan. Dan aku turut seneng banget bisa ketemu jasadnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.